Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Dia belajar tinggi, tapi dia tahu apa hukum mengfitnah macam ini. Jelin Tan bagi respon ringkas. Dakwaan nikah tidak sah. Tular dakwaan seorang pendakwa dari Indonesia yang menunggu pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angel Lintan baru-baru ini tidak sah. Umpunya badan, Sabri telah memberikan respon panjang melalui hantaran di Facebook sebelum ini, di mana dia berkata tuduhan mereka dikira berzina itu sangat berat. Terbaru, istri Sabri yang ditanya tentang responnya terhadap tuduhan pendakwa itu memberikan jawaban ringkasnya tetapi padat, malah cukup sopan pertuturannya. Kata Angelin, dia tidak mengambil pusing dengan dakwaan itu karena apa yang penting bagi orang wanita sah di sisi agama telah mengatakan sah ketika majelis itu berlangsung. Aktris itu turut merendah diri, berkata dia masih belum tahu banyak perkara tentang hukum hakam dalam Islam. Namun, dia yakin pendakwa tersebut tahu apa hukum mengfitnah. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Ikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Dia belajar tinggi, mesti dia tahu apa hukum mengfitnah. Jelin Tan bagi respon ringkas dakwaan nikah tidak sah. Tular dakwaan seorang pendakwa dari Indonesia yang menuduh pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan baru-baru ini tidak sah. Umpunya badan, Sabri telah memberikan respon panjang melalui hantaran di Facebook sebelum ini, di mana dia berkata tuduhan mereka dikira berzina itu sangat berat. Terbaru, istri Sabri yang ditanya tentang responnya terhadap tuduhan pendakwa itu memberikan jawaban ringkasnya tetapi padat, malah cukup sopan pertuturannya. Kata Angelin, dia tidak mengambil pusing dengan dakwaan itu karena apa yang penting dua orang wanita yang sah di sisi agama telah mengatakan sah ketika majelis itu berlangsung. Aktris itu turut merendah diri, berkata dia masih belum tahu banyak perkara tentang hukum hakam dalam Islam. Namun, dia yakin pendakwa tersebut tahu apa hukum mengfitnah. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Dia belajar tinggi, mesti dia tahu apa hukum mengfitnah macam ini. Jelin Tan bagi respon ringkas dakwaan nikah tidak sah. Tular dakwaan seorang pendakwa dari Indonesia yang menuduh pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan baru-baru ini tidak sah. Umpunya badan, Sabri telah memberikan respon panjang melalui hantaran di Facebook
sebelum ini, di mana dia berkata tuduhan mereka dikira berzina itu sangat berat. Terbaru, istri Sabri yang ditanya tentang responnya terhadap tuduhan pendakwa itu memberikan jawaban ringkasnya tetapi padat, malah cukup sopan pertuturannya. Kata Angeline, dia tidak mengambil pusing dengan dakwaan itu karena apa yang penting dua orang wali yang sah di sisi agama telah mengatakan sah ketika majelis itu berlangsung. Aktris itu turut merendah diri, berkata dia masih belum tahu banyak perkara tentang hukum hakam dalam Islam, namun dia yakin pendakwa tersebut tahu apa hukum memfitnah. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Dapat mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Dia belajar tinggi, mesti dia tahu apa hukum memfitnah macam ini. Angeline Tan bagi respon ringkas dakwaan nikah tidak sah. Tular dakwaan seorang pendakwa dari Indonesia yang menuduh pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angeline Tan baru-baru ini tidak sah. Umpunya badan, Sabri telah memberikan respon panjang melalui hantaran di Facebook sebelum ini, di mana dia berkata tuduhan mereka dikira berzina itu sangat berat. Terbaru, istri Sabri yang ditanya tentang responnya terhadap tuduhan pendakwa itu memberikan jawaban ringkasnya tetapi padat, malah cukup sopan pertuturannya. Kata Angeline, dia tidak mengambil pusing dengan dakwaan itu karena apa yang penting dua orang wali yang sah di sisi agama telah mengatakan sah ketika majelis itu berlangsung. Aktris itu turut merendah diri, berkata dia masih belum tahu banyak perkara tentang hukum hakam dalam Islam, namun dia yakin pendakwa tersebut tahu apa hukum memfitnah. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Dia belajar tinggi, mesti dia tahu apa hukum memfitnah macam ini. Angeline Tan bagi respon ringkas dakwaan nikah tidak sah. Tular dakwaan seorang pendakwa dari Indonesia yang menuduh pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angeline Tan baru-baru ini tidak sah. Umpunya badan, Sabri telah memberikan respon panjang menerusi hantaran di Facebook sebelum ini, di mana dia berkata tuduhan mereka dikira berzina itu sangat berat. Terbaru, istri Sabri yang ditanya tentang responnya terhadap tuduhan pendakwa itu memberikan jawaban ringkasnya tetapi padat, malah cukup sopan pertuturannya. Kata Angeline, dia tidak mengambil pusing dengan dakwaan itu karena apa yang penting dua orang wali yang sah di sisi agama telah mengatakan sah ketika majelis itu berlangsung. Aktris itu turut merendah diri, berkata dia masih belum tahu banyak perkara tentang hukum hakam dalam Islam, namun dia yakin pendakwa tersebut tahu apa hukum memfitnah.
Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.